joyous, frolicking, waddling, cute and cuddly life. Look at them tumbling onto their chubby bonbons. Phew! Jalannya kawanan penguin ini rapi banget. Otan salut. What do you call it? It's called the high one. Kalau yang ini jalannya rapi pasti karena ada maunya tuh. Apalagi kalau bukan karena dipancing makanan kesukaan mereka. Tapi kok kamu hidup di Indonesia ya? Bukannya habitatmu di daerah yang dingin? Coba Sob, kenalkan dirimu ke teman-teman di rumah, biar nggak pada bingung. Iya, Tan. Di dunia ada 16 spesies penguin. Kalau selama ini teman-teman mengenal penguin salju, lain halnya dengan aku dan teman-temanku ini. Kami ini adalah penguin tropis. Oh iya, namaku Penguin Humble. Aku termasuk jenis burung akuatik atau yang biasa hidup di air. Aku merupakan satwa endemik yang mendiami pantai Pasifik Chile dan Peru di Amerika Selatan. Makanya tinggal di Indonesia dengan cuaca yang panas seperti ini sih bukan masalah besar bagiku. Bahkan aku mampu hidup di suhu di bawah 20 derajat Celcius. Nah, Kayudi ini adalah kiper yang sehari-hari merawat kami di sini. Makanya kami sangat dekat dengannya. Kayudi mengeluarkan siulan khusus untuk memanggil kami loh. Biasanya Kayudi juga membawa ikan layang kesukaan kami. Kayudi baik banget deh. Kami juga sudah terbiasa dengan keberadaan manusia. Baik orang dewasa maupun anak-anak, boleh kok berinteraksi langsung dengan kami. Tenang, kami sangat jinak dan menyenangkan kok. Yang penting, selalu dengarkan arahan dari kakak kiper ya. Nah, kalau sudah tahu triknya, kalian bisa dapat pose selfie terbaik bersama kami deh. Teman, kalau kalian melihat kami selalu bersama-sama, ini karena kami adalah burung sosial yang hidup dalam koloni. Kami punya sistem identitas berupa penomoran yang tentunya hanya dimengerti oleh sesama penguin. Oh, begitu. Lantas bagaimana cara membedakan kalian jantan atau betina? Ya, itulah uniknya kami. Sangat sulit bagi kalian untuk membedakan yang mana jantan dan betina. Karena kami tidak memiliki kelamin eksternal. Bahkan para ilmuwan saja menggunakan teknik kromosom DNA agar lebih akuratnya. Yang pasti, baik jantan atau betina, kalau salah satu dari kami masuk ke air, maka yang lain juga akan mengikuti. Kompak banget kan? Oh ya, walaupun aku ini burung, aku tidak bisa terbang. Tapi aku sangat gesit dan lincah saat berada di dalam air loh. Di hidungku ini terdapat katup yang akan menutup secara otomatis ketika aku berenang dan menyelam. Aku sangat senang meluncur di dalam air. Nah, aku menggunakan sayap yang berfungsi sebagai sirip di air sebagai dayung atau kemudi. Sementara kakiku sudah dilengkapi dengan selaput renang. Keren kan? Oh iya, kecepatanku di air bisa mencapai 12 km per jam. Kami juga melapisi bulu-bulu tubuh di siang hari dengan kelenjar khusus agar anti air. Dan menjaga suhu tetap hangat saat cuaca dingin. Warna buluku ini sangat menguntungkan buatku, terutama saat berenang di laut.
Warna bulu putih di bagian perut ini berguna sebagai kamuflase di dalam laut, sehingga jika ada pemangsa di sana, dia tidak akan bisa melihatku. Begitu juga dengan warna bulu hitamku ini, agar pemangsa yang berada di atas akan sulit mengenali keberadaan kami. Ngomong-ngomong, kamu kok gak ikut berenang sih sama teman-temanmu? Lagi musuhan ya? Bukan begitu, Otan. Coba perhatikan, saat ini aku sedang ganti bulu. Siklus ini terjadi setiap 6 bulan sekali. Proses ini ditandai dengan warna mataku yang berubah menjadi coklat. Nah, jangankan untuk berenang. Berada di bawah sinar matahari saja, aku nggak sanggup. Rasanya sakit. Makanya aku memilih berdiam diri saja dan berteduh di siang hari terik. Saat ganti bulu seperti ini, aku berpuasa, Tan. Jadi aku harus hemat energi. Ah, begitu. Oh iya, benar nggak sih, Sob, kalau penguin itu hewan yang setia? Oh, tentu saja dong. Sudah sejak dulu, penguin dikenal sebagai lambang kesetiaan. Penguin itu monogami, Tan. Kami mampu mengenali pasangan kami dalam koloni dengan isyarat vokal yang berbeda. Nah, sekali bertelur, mama penguin Humble bisa menghasilkan 2 butir telur. Telur ini akan dierami oleh penguin jantan dan betina secara bergantian. Begitupun saat anakan penguin menetas, mama dan papa penguin akan berbagi tugas menjaga si anak sampai ia bisa mandiri. Aduh, gawat. Ada dokter hewan menuju kemari. Aku mau ke air dulu ya, Tan. Aku takut disuntik. Hei, jangan takut, Sob. Tenang, Bu dokter ini hanya ingin mengecek kesehatanmu kok. Hari ini kan jadwalnya pemberian vitamin. Tujuannya supaya daya tahan tubuhmu selalu terjaga. Satu lagi, karena kalian sering bersentuhan dengan air, penguin sangat rentan terkena jamur, terutama di bagian kaki. Ayo dong, Sob, tunjukkan kakimu dengan Bu dokter. Gak lama kok periksanya. Jika terdapat jamur, biasanya ditandai dengan bercak putih di selaput kaki. Tuh kan, sudah selesai. Sip deh, ternyata jamur-jamur sudah terhempas dari kaki kalian. Pengecekan gak berhenti sampai di sini, teman. Kadar klorin air kolam juga sangat penting diperhatikan. Sampel air ini diambil, lalu dicek dengan alat pH meter ini. Nah, kadar klorin yang paling aman harus berada di bawah angka 1. Ini untuk menjaga agar mata si penguin tidak perih saat berada di dalam air.